Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengingatkan perusahaan atau agen perjalanan umroh untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Hal itu disampaikannya saat meresmikan kantor PT Asia Utama Wisata Cabang Gorontalo. Yang paling penting itu adalah pada pelayanan. Kalau pelayanannya baik, promosinya baik, kalau ada yang bertanya di kantor, orang yang di kantor itu mampu menjelaskan secara detail. Jangan begitu tiba, tunggu direktur, dia terus mundur itu. Lebih lanjut, Idris Rahim menyampaikan terima kasihnya kepada Direktur Utama PT Asia Utama Wisata karena telah membuka kantor cabang untuk umroh dan haji di Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini 97% beragama Islam. Kemudian kita punya filosofi adat bersedikan syarat, syarat bersedikan kita pula. Di satu sisi pula, Bapak-Ibu sekalian, tingkat keimanan dan ketakwaan itu dari hari ke hari itu makin naik. Sementara itu, Direktur Utama PT Asia Utama Wisata, Nurbeti Lubis, memastikan bahwa kendala teknis seperti kegagalan pemberangkatan yang pernah terjadi pada travel-travel lain sebelumnya tidak akan terjadi. Mengenai kegagalan keberangkatan, insya Allah tidak akan terjadi karena Asia Tour adalah provider visa umroh untuk seluruh Indonesia. Jadi saya rasa dengan konektivitas itu, ya Pak, hasilnya insya Allah jamaah akan merasa lebih nyaman. Dan kami juga sudah berdiri sejak tahun 2002. Jadi sudah merasakan juga pahit, getirnya, tunggang langgangnya ya dari awal. Insya Allah sekarang semuanya sudah stabil. Saya berharap dengan adanya Asia Tour di Gorontalo, insya Allah nanti masyarakat umumnya ya, dan khususnya umat muslim di Gorontalo bisa merasa terbantu. Dan kami pun bisa dipercaya ya Ibu dan Bapak ya, untuk menjadi teman perjalanan ibadah para umat Islam di Gorontalo, insya Allah.